hari ni hari puasa yang ke-18. Dan hari ni kita akan berbuka puasa ataupun orang panggil iftar. Kita akan iftar di universiti. Sebab hari ni ada projek Ramadan 10 project. So kita akan makan bawah kemah. Kut, tak tahu. Mungkin bawah kemah dengan homeless dan juga non-muslim yang lain. Jom. Kita pergi hari ni. Naik basikal. Eh, ada the bag. Oi, apa the bag? Kita dah sampai ke Ramadan 10 project 2016. Yang seronoknya Ramadan 10 project ni ialah dia meraikan semua orang-orang di Manchester. Tak kira lah dia non-muslim ke, dia homeless ke ataupun dia muslim. Kita ramai-ramai makan di perkarangan kawasan universiti. Kalau tengok sekarang ni pun dah ramai orang. Ada orang Melayu pun ada, orang putih pun ada, orang homeless pun ada. Dan sekarang kita kena tengok tempat, cari tempat lah. Mana tempat sekarang? Dah tak ada tempat lah ni. Jom, kita kena cari sekarang. We make nasi goreng at home. We love it so much. We've learned how to make it. Yeah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita makanan kita dah pun sampai. Tengok ni makanan dia dah dibungkus. Cantik elok bungkus dia. Dan dia bagi hari ni menunya ialah nasi biryani. Nasi biryani lagi hari ni. Tapi yang terbaiknya ialah kita ada kambing. Makanan semua sama. Buah-buah sikit kan. Ada air mineral sikit. Popiah dah habis lah. Sebab popiah sedap je. Sebelum kita makan, kita macam biasa kita letak yogurt lah. Tak, satu benda tambahan. Ini nama dia Haziq. Single lagi. Cari si dia. Dah sampai benda yang paling kita tunggu. Benda yang paling apa ni? Paling special. Namanya cupcake. Cupcake ni pun bentuk bunga-bunga. Macam hati tak? Bunga-bunga hati kita. Makan ni. 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 Dia keras sikit lah. Pihuk mana dia masuk betul dengan cupcake yang panggil apa ni lah. Sejap gila. Memang kena cuba. Mereka kena cuba. Tapi ni hari dah tak, hari tak akhir. So bye-bye lah. Memang tak cuba. Cuba tahun depan. Cuba lagi. Alhamdulillah kita dah selesai makan. Cupcake ni terbaik. Nasi biryani ni terbaik. Daging ni pun sangat lembut. Mungkin kita datang lagi esok, tapi hari ni adalah hari yang kedua. Hari kedua untuk Ramadan 10 Project. Dia adakan tiap-tiap tahun dan tahun ni adalah tahun ketiga dia adakan. Tahun lepas dia menang award untuk University of Manchester. Baiklah program ni. Tahun depan kalau berkesempatan, kena turun, kena datang. Sekarang kita kena balik, kita kena siap-siap lah untuk sembahyang tarawih. Jom.